Hey guys, hari ini kita jalan-jalan ke Goodle Bar, self-service noodle dan Korean grocery pertama di Manado. Selain tempatnya luas dan nyaman, di sini juga memiliki berbagai varian rasa ramen dan juga snack asli Korea dan juga berbagai macam drink dari Korea. Price listnya start 20K dan juga saat kita memilih ramen mana yang mau kita makan, kita harus payment terlebih dahulu, setelah itu baru bisa kita masak. Hari ini aku pilih varian yang berkuah, namanya Asam Tamyun Spicy Miso Noodle. Dan mari kita melakukan pembayaran. Dan juga aku memilih tteokbokki untuk dimakan hari ini. Setelah payment, kita diarahkan ke ramen machine. Jadi kita cukup taruh ramennya di dalam wadah styrofoam dan diletakkan di ramen machine. Dalam waktu 3 menit, Viola anti ribet, minyak udah jadi. Dan kalau untuk tteokbokki, ditaruhnya di kayak panci ala Korea gini ya, yang warna kuning emas yang selalu kita lihat kalau nonton drama Korea. Dan ini penampakan minyak miso noodle soup. Enak ya guys. Dan setelah ini aku juga mix sama tteokbokki, jadi tteokbokkinya dicampur sama minyak dan hasilnya walah enak banget, nget. Kalian boleh nambah topping, tapi toppingnya berbayar dan harus dibayar terlebih dahulu di kasirnya baru bisa kalian ambil. Dan banyak juga spot-spot foto menarik yang instagramable di Goodle Noodle Bar. Lokasinya berada di kawasan Megamas. Jangan lupa mampir ya guys. Sekian jalan-jalan hari ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.